Okey, sekarang kita bersama Encik Wan Badri selaku penolong pengurus pasukan Kelantan. Jadi tuan, bagaimanakah persiapan pasukan Kelantan menjelang Piala Malaysia tahun ini? Okey, terima kasih. Persiapan pasukan Kelantan untuk Piala Malaysia pada tahun ini, kita amat serius terhadap kempen Piala Malaysia untuk tahun ini. Untuk itu, persiapan pasukan bermula seawal minggu pertama bulan Ramadan. Semua pemain hanya diberikan cuti rehat hanya seminggu selepas Liga Super berakhir pada tempoh hari, dan semua pemain berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk walaupun bulan puasa, mereka tetap menjalankan latihan seperti biasa. Dan saya menjangkakan selepas tidak mendapat empat teratas dalam liga, kita tidak lagi menjadi pasukan pilihan dalam undian pada 13 hari bulan Julai ini. Jadi untuk itu, kita akan diundi bersama dengan pasukan-pasukan empat teratas, sama ada bertemu dengan Johor, dengan Selangor, dengan Terengganu, dengan empat pasukan iaitu Pahang. Maaf. Jadi empat pasukan ni kita akan bertemu dalam undian. Jadi untuk itu pihak jurulatih akan mengatur strategi yang cukup ampuh. Tak kira bertemu dengan pasukan mana pun, kita insyaAllah kita akan berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan sekurang-kurangnya satu piala dibawa balik ke Kota Baru, insyaAllah. Terima kasih.